Halo Splabers, kali ini kita akan bahas hasil fase grup Liga Champions 2023 match day 5 bagian kedua. Kita mulai dari grup A, puncak klasemen diduduki oleh Bayern Munchen dengan 12 poin, menyusul Copenhagen 4 poin. Dan mari kita lihat hasil pertandingan match day kelima selengkapnya. Di partai pertama, Bayern Munchen versus Copenhagen, skor sama kuat 0-0. Dengan hasil ini, Bayern Munchen dan Copenhagen berbagi poin. Di partai kedua, Galatasaray versus Manchester United, skor juga sama kuat 3-3. Dengan hasil ini, Galatasaray dan Manchester United juga berbagi poin. Berikutnya kita pindah ke grup B, puncak klasemen diduduki oleh Arsenal 9 poin, menyusul PSV Eindhoven 5 poin. Di partai pertama, Sevilla versus PSV Eindhoven, skor 2-3 dimenangkan oleh PSV. Dengan hasil ini, PSV Eindhoven geser RC Lens dari peringkat 2. Di partai kedua, Arsenal versus RC Lens, skor telak 6-0 dimenangkan oleh Arsenal. Dengan hasil ini, Arsenal total raih 12 poin di match kelima. Selanjutnya kita pindah ke grup C, puncak klasemen diduduki oleh Real Madrid 12 poin, menyusul SS Napoli 7 poin. Partai pertama, Real Madrid versus SS Napoli, skor 4-2 dimenangkan oleh Real Madrid. Dengan hasil ini, Real Madrid koleksi 15 poin dan belum pernah kalah. Di partai kedua, SC Braga versus Union Berlin, skor sama kuat 1-1. Dengan hasil ini, SC Braga dan Union Berlin berbagi poin. Dan terakhir kita lihat grup D, puncak klasemen diduduki oleh Real Sociedad 10 poin, menyusul Inter Milan juga dengan 10 poin. Di partai pertama, Real Sociedad versus RB Salzburg, skor sama kuat 0-0. Dengan hasil ini, Salzburg dan Sociedad berbagi poin. Di partai kedua, SL Benfica versus Inter Milan, skor juga sama kuat 3-3. Dengan hasil ini, SL Benfica dan Inter Milan juga berbagi poin di match kelima. Di lima top skor sementara masih dipimpin oleh Luke De Jong dari PSV Eindhoven, 7 gol. Sementara di lima penyumbang asis teratas dipimpin oleh Ricardo Horta dengan 7 asis dari SC Braga. Inilah sekilas info hasil fase grup Liga Champions match day kelima tahun 2023. Semoga terhibur, sekian dan terima kasih.